lagi, gede banget lagi. Semoga Putri sama Mianwar cepat ketemu. Amin. Amin. Eh, teman-teman. Itu Beluna mau kemana? Cepat. Mana? Eh, cepat taksinya di sana, ayo kita pulang cepetan. Kayaknya mereka mau pulang deh. Wah, curang dia. Putri belum ketemu, dia udah mau pulang aja. Emang iya, betul itu. Kita samperin aja yuk. Ayo, wah, Luna. Tunggu. Taksinya tuh. Wut, Bel, Luna, pada mau kemana? Urusannya sama kalian apa? Kita mau kemana? Hah? Kenapa ada repot? Kita mau pulang, kita mau pergi. Bye. Udah, enak? Udah. Kasih ya nanti papanya kecapean. Tuh. Sabar ya, Neng. Semoga bapak cepat ketemu. Bukan Putri aja yang merasa kehilangan, Non. Bang, saya juga merasa kehilangan. Putri pengen beli apa-apa, Cahayaan temenin ya. Putri mau sendiri aja ya. Putri cari sendiri ya. Hati-hati ya. Permisi. Loh, tante kok main pulang-pulang aja? Sedangkan Putri belum ketemu. Eh, saya mau kemana kek? Mau ke ujung dunia kek? Mau ke ujung langit? Bukan urusan kalian ya, ngerti? Haduh tante, gak bisa begitu dong. Kan Putri anaknya tante juga. Masa iya anaknya ditinggalin? Betul itu. Eh, Putri sahabatnya siapa?
sahabat kalian bukan? Iya. Hah? Sahabat kalian kan? Iya. Ya udah, yang namanya sahabat itu harus setia sahabat, setia kawan. Nah, kalian lagi nungguin Putri, Putri kita mau pulang. Aduh, bagaimana ini? Begitu sih. Eh, Pito, ini bagaimana? Hah? Semuanya berantakan. Kalian kerja tidak becus. Enak aja ngomong nyalahin. Kipir, dikipir, tau nggak? Kipir. Bodo amat. Orang tuh berangkat tuh dipenuhin dulu. Dimana-mana tuh ya, yang namanya angkot juga mau berangkat. Kalau dia sih cuma 2 liter, majunya sebentar. Pokoknya ini semua gara-gara kamu. Semua berantakan. Tau, saya tidak jadi bantu ya, Korea. Kalau berantakan, beresin lagi aja. Berantakan-berantakan, beresin-beresin. Emangnya rumah apa? Lagian kalian berdua ini kan bisa didesain baik-baik. Emang kalian gak inget umur apa? Hah? Ada perahu? Iya, siapa ayo bilang baskom? Eh sudah, perahu. Kita ada perahu. Ayo. Ya, ya, ya. Bapak, saya pinjam perahunya ya. Jangan boleh, bisa, bentar doang Pak, bentar doang ya. Baru aja bersandar, Bang. Ya, lu nyandar di mana? Kan di situ ada pohon tuh, enak sandaran tuh. Pelit amat sih. Sebentar saja. Gak bisa, Bang. Bang, Bang. Sikat. Udah pelan-pelan, pelan-pelan. Cepet lari. Perahu saja dulu, udah kabur. Mana aja, pasrah sama mesin, mesin. Ayo, 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 ayo. Udah, Bim, jalan aja, Bim. Bim, jalan aja. Sama Mr. Kim. Sekarang kita tangkap dia nih. Duh, gua bisa jelasin. Kagak bisa, gua enggak perlu jelasan, Om. Gua perlu. Sekarang kita kejar ke tengah laut. Enggak, gua enggak mau. Lagian ke tengah laut kejar pakai apaan? Tahu. Udah deh, ngapain sih lu ke tengah-tengah laut? Diam, diam. Teman-teman, pegangin. Teman-teman, pegangin, teman-teman. Ayo, ikut Om. Lepasin. Bang. Woi, apaan nih? Bang. Apa? Saya minta tolong ya, Bang. Saya mau pinjam perahunya, Bang. Pinjam. Ini penting, Bang. Penting banget. Pinjam ya, kakak sewa ini. Kagak, Bang. Soalnya buat kejar-kejar, Bang. Tuh, temennya si Nono yang ngedut, toh. Banyak banget mintanya. Aduh, Bang. Yang merengkah hidupnya. Udah deh. Bang, yang kencang, Bang! Bang! Jangan tetap! Sampai! Sayang benar! Bang, jangan tetap! Sampai! Sayang benar! Bang, jangan tetap! Sampai! Sayang benar! Bang, jangan tetap! Hahaha! Saatnya saya membutuhkan benda ini! Ini! Jantung naga Saila. Ini manfaatnya apa nih, Sir? Oh, ini bisa menyelesaikan masalah kita. Banget. Kaptennya, kaptennya yo, hati-hati. Pak, bapak maju biasa aja. Mau bisa? Demi kemerdekaan, Pak. Wah, bisa kagak nih? Harga mati, Pak. Bisa, Pak. Aduh, saya nggak mau mati, Pak. Aduh. Kapten yo yo ini aja. Silakan masuk. Ada hal penting apa, Ratu? Selamat datang di Istana Laut. Ada satu kejadian
yang tidak pernah saya pikirkan lagi dan itu sangat berbahaya. Apa itu, Ratu? Ada kekuatan di atas air. Dan saya sangat mengenal kekuatan apa yang bisa menggetarkan getaran itu. Kekuatan itu berasal dari jantung abadi naga sahir. Jantung sebagai penopang hidup para duyung di lautan. Seratus tahun yang lalu, dunia bawah air dilanda pandemi yang mematikan. Limbah dan polusi dari kehidupan modern manusia telah mengirim racun hingga satu persatu makhluk hidup di kawasan bawah laut mati. Hanya satu makhluk yang tahan terhadap semua racun itu, yaitu naga salya. Naga salya tergerak hatinya untuk berkorban dan menyelamatkan kami semua. Naga salya menghubungkan jantungnya dengan jantung para duyung, sehingga bisa menjadi lebih kuat dan tidak akan terpengaruh oleh racun dari dunia atas. Dan karena itu, naga salya sendiri akhirnya mati. Namun jantungnya tetap hidup dan menyatu dengan jantung para duyung. Jantung abadi naga salya yang menjadi penopang hidup itu kami simpan dan dijaga secara ketat. Namun kelompok duyung barakuda ingin menguasainya. Mereka mau mengambil jantung itu, dan seorang penjaga berhasil melindungi dan membawanya kabur. Meski ia terluka, ia berenang ratusan kilometer untuk menyelamatkan jantung abadi naga salya itu dari kejaran kelompok duyung barakuda. Dia melintasi Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan dan akhirnya terdampar di sebuah pulau di daerah Formosa. Pak, tolong jaga kotak ini, Pak. Karena isi kotak ini adalah kekuatan para duyung dan makhluk bawah air lainnya, Pak. Ironisnya jantung itu justru harus dititipkan pada manusia yang telah menjadi penyebab bencana di bawah laut. Namun, pasangan nelayan itu adalah orang-orang baik. Berpuluh-puluh tahun jantung itu tersimpan dengan aman. Namun kemudian dikabarkan hilang, dan malam ini kami merasakan lagi getarannya. Saya merasakan jantung naga salya ada di dekat sini. Jika jantung itu rusak, apa yang akan terjadi? Jika jantung itu rusak, maka hidup para duyung dan yang ada di bawah lautan akan musnah. Hai Ratu Laut, keluar kamu! Di mana kamu? Kamu tahu apa yang saya bawa sekarang ini? Hai Ratu Laut, di mana kamu? Keluar! Kamu lihat apa yang saya pegang ini, hah? Jantung naga salya. Saya mau badai ini. Balik aja yuk. Balik aja yuk, Sir. Badai ini. Para jajalan gue banyak lagi ya. Ayo. Benar, ini akan menyelamatkan kalian semua. Apa sih ini? Aduh, gimana ini?
Pak, gede banget lagi, Om.